Gambut merupakan satu ekosistem yang penting di dunia karena gambut memiliki peran penting dalam perubahan iklim, konservasi, keanekaragaman hayati, dan sumber mata pencaharian masyarakat. Indonesia memiliki gambut seluas 20 juta hektar, tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Dengan kondisi tersebut, Indonesia merupakan wilayah dengan gambut tropis terbesar di dunia. Provinsi Riau memiliki area lahan gambut terbesar di Sumatera, terdiri dari 4 juta hektar atau 45% dari total area lahan gambut di Riau, sama dengan 56% dari seluruh luasan lahan gambut di Sumatera. Dalam 10 tahun terakhir, lebih dari 1,5 juta hektar telah dibuka untuk perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri atau HTI, serta adanya kegiatan pemalakan liar. Desa Harapan Jaya merupakan eks transmigrasi tahun 1980. Total luasan Desa Harapan Jaya adalah 4.000 hektar dan sebagian besar wilayah desa ini berada di lahan gambut. Peruntukan lahan di dalam desa ini terbagi untuk perkebunan, yaitu sawit, karet, persawahan, serta aktivitas pertanian lainnya. Harapan Jaya adalah sebuah desa di Riau yang telah melakukan upaya pencegahan kebakaran hutan dan area pertanian melalui peraturan desa. Secara administratif, desa tersebut berlokasi di Kecamatan Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk di awal, Harapan Jaya saya pikir suatu desa yang memang belum punya tata kelola, belum punya manajemen apapun, baik itu terkait dengan masalah pertanian, perkebunan, juga tata ruang desa dan lain sebagainya. Lebih-lebih kalau berpikir kepada peningkatan ekonomi. Jadi bicara di awal, saya pikir Desa Harapan Jaya memang masih jauh daripada tatanan-tatanan ekonomi, tatanan-tatanan yang sesuai dengan sistem yang pada saat sekarang, ya saya pikir memang sudah sangat jauh berubah. Bermula dari masalah seringnya kebakaran di Desa Harapan Jaya untuk lahan dan kawasan perkebunan, pertanian. Nah, ini timbul inisiatif bagi masyarakat untuk membuat satu aturan. Di mana aturan ini secara jelas di sana disampaikan bahwa bagi siapa yang membakar itu dikenakan denda atau penalti. Nah, oleh karena itu kita berharap ada semacam kesadaran yang timbul oleh masyarakat, bukan karena dendanya, tetapi karena efek dari membakar itu dapat merugikan pihak orang lain. Dan kemudian secara prinsip, saya pikir bagaimanapun karena ini juga mempengaruhi lingkungan, tentu harus dicarikan jalan keluarnya. Masalah denda itu kita dari pemerintah desa hanya memfasilitasi. Kalau secara aturan jelas bahwa apabila seseorang melakukan pembakaran dan ini menjalar ke, katakanlah ke kebun tetangga, dan ini terkena sawit daripada tetangga, itu jelas ada dalam aturan itu Rp350.000 per batang, dan untuk karet itu Rp100.000 per batang. Sebetulnya kegiatan hari ini tidak hanya berangkat dari isu, itu sebetulnya merupakan program kita secara menyeluruh terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Ya, ya, intinya sebetulnya itu adalah dalam rangka mereka mengarifi, menjaga dan juga memanfaatkan lingkungan sekitar, itu intinya. Nah, pada hari ini dikaitkan dengan kejadian-kejadian kita beberapa tahun terakhir, itu adalah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat yang tergabung dengan dalam masyarakat peduli api, dalam rangka peningkatan untuk melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, bahkan lebih jauh lagi bagaimana nanti bersama aparat desa untuk menerbitkan peraturan desa terkait untuk penjagaan lingkungan di desa setempat. Kita KLH dan juga Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau mungkin dibantu dengan proyek ini, kita sebetulnya tidak berhenti hanya di situ.
Kita dari dulu juga kita sudah melakukan, dan sekarang dengan adanya dukungan berbagai pihak, kita sebetulnya makin bersemangat. Sehingga kita harapkan ke depan itu ada desa-desa yang akan menjadi suatu percontohan yang bisa dipanut oleh desa-desa yang lain. Dah, dari Riau kan sudah terbukti, salah satu desa yang patut kita banggakan itu adalah Desa Harapan Jaya, yang sekarang mampu mereka mengelola dengan pemerintahan setempat, pemerintahan desa, untuk menjadi kawasan yang cukup baik bagi mereka menjaga lingkungan. Lahan gambut di Riau dapat menyimpan karbon tertinggi di Sumatera dan Asia Tenggara. Lahan gambut ini juga berfungsi sebagai sumber ekonomi dan mata pencarian masyarakat. Namun, area lahan gambut di Riau, termasuk Semenanjung Kampar, telah mengalami degradasi yang sangat tinggi. Semenanjung Kampar merupakan satu wilayah lahan gambut terbesar di Provinsi Riau. Kebutuhan untuk merehabilitasi dan pengelolaan terbaik menjadi pilihan yang harus sesegera mungkin dan dilakukan secara serius. Gagasan untuk melakukan penyekatan parit di kawasan hutan rawa gambut Semenanjung Kampar dilakukan oleh Yayasan Mitra Insani pada medio tahun 2009 lalu dengan melakukan kanal blocking pada sekitar 25 kanal yang ada di dua desa, yaitu di Desa Teluk Meranti dan Desa Teluk Binjai, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan. Ide ini berasal dari hasil aktivitas kami bersama masyarakat terkait dengan pemetaan potensi dan ancaman, di mana adalah salah satu hasil pemetaan bersama nelayan mendapatkan informasi bahwa keberadaan kanal yang selama ini dipergunakan untuk kegiatan logging ternyata membawa dampak terhadap hasil tangkapan ikan pada tingginya kadar asam di kanal serta serasah yang mengganggu alat tangkap mereka. Kami menyadari bahwa ide ini sangat bernilai lingkungan serta dapat memberikan perbaikan kualitas produksi dari nelayan, sehingga itu kemudian kami berkolaborasi dengan beberapa kelompok nelayan yang ada di dua desa tersebut untuk kemudian kita melakukan kegiatan penyekatan parit sekaligus restocking ikan dengan melepaskan beberapa bibit ikan lokal yang kemudian nantinya akan bisa dipanen oleh nelayan itu sendiri. Upaya untuk melibatkan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui dukungan dari ASEAN Peatland Forest Project atau APFP mencoba mengembangkan sebuah kelompok masyarakat peduli api di beberapa kabupaten kota seperti Rokan Hilir, Indragiri Hilir, Bengkalis, dan Dumai. Pembentukan masyarakat peduli api diharapkan dapat meminimalisir timbulnya kebakaran hutan dan lahan di tingkat masyarakat. Aktivitas ini juga dibarengi dengan memberikan pelatihan teknis dan juga peralatan yang dibutuhkan masyarakat untuk penanggulangan kebakaran sesuai dengan prosedur yang ada, serta upaya untuk keberlanjutan dari kelompok masyarakat peduli api ini dengan mengembangkan usaha alternatif melalui pembangunan kebun nenas yang merupakan tanaman yang sesuai di kawasan gambut. Dengan tujuan, hasil keuntungan dari kebun nenas ini dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional kelompok masyarakat peduli api ini nantinya. Adapun untuk kegiatan di Desa Mumuku ini, kita fokus kepada bagaimana mendukung upaya-upaya masyarakat peduli api atau di sini bisa dinamakan sukarelawan anti api Mumuku. Dan setelah kita adakan forum group discussion dengan apa yang menjadi
rencana program-program APFB Indonesia dan kita komunikasikan dengan BLH dan masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan berdasarkan hasil musyawarah itu. Antara lain bagaimana menyusun peraturan desa yang terkait dengan pelarangan pembakaran hutan dan lahan untuk upaya pencegahan secara hukum kebakaran hutan dan lahan. Yang lain juga kita berupaya melengkapi sarana-prasarana yang dibutuhkan. Kira-kira apa yang masih diperlukan dari sarana-prasarana yang ada. Terus kemudian dalam rangka upaya kemandirian masyarakat melalui penanaman nanas yang nanti diharapkan nanas ini bersifat juga berkelanjutan. Sehingga diharapkan nanti dari hasil penanaman nanas ini bisa mengisi kas MPA tadi. Sehingga ketika ada kebakaran maka sudah siap. Dalam upaya menjaga kelestarian ekosistem kawasan gambut di Semenanjung Kampar, pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama para pihak lainnya mencoba mengembangkan ekowisata di kawasan gambut ini. Dengan Gelombang Bono yang saat ini telah menjadi ikon wisata tingkat internasional, diharapkan dapat menjadi sebuah upaya dalam melakukan pelestarian kawasan gambut Semenanjung Kampar. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan wisata Bono melalui pelaksanaan acara tahunan, yaitu Festival Bekudo Bono, diharapkan juga dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar kawasan gambut ini, sehingga masyarakat dapat menjadi penerima manfaat terbesar atas upaya tersebut. Dengan upaya ini, diharapkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan gambut di Semenanjung Kampar dapat lebih meningkat. Keunikannya adalah The Bono itu tidak ada duanya di Indonesia dan bahkan juga di ASEAN. Nah untuk itu kita harus manfaatkan ini untuk menjadi ikon pariwisata Kabupaten Pelalawan dan juga tentunya Pulau Riau, Provinsi Riau dan juga Indonesia. Ya, APFP ya, ASEAN Peatland Forest Project. Itu sebenarnya memang inisiatif dari ASEAN. Kemudian juga KLH sebagai National Focal Point, maka juga melakukan koordinasi bersama-sama dengan daerah tentunya untuk bisa menyelamatkan dan merehabilitasi lahan gambut. Tentu banyak pendekatan yang harus kita lakukan ya. Yang pertama dari kesadaran masyarakat, kemudian dari kita harus membangun model untuk bisa memastikan ya bahwa sebetulnya ada persoalan apa saja di lahan gambut dan kemudian ditentukan pilihan-pilihan apa yang harus kita lakukan untuk melindungi dan mengelola. Selain juga kerusakan yang terjadi akibat juga berbagai macam sebab termasuk juga kebakaran dan hutan, tapi juga diantaranya banyak praktek-praktek baik masyarakat, kementerian lembaga, mungkin juga daerah yang pantas untuk bisa kita sampaikan sebagai suatu success story yang kemudian juga dengan itu harapan kita, kita bisa tahu dan percaya bahwa kerusakan di lahan gambut terutama juga ekosistemnya sebenarnya bisa kita atasi dengan bersama-sama.